Kasapuri, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, ramai umat Islam yang masih kabur mengenai faraid dan masalah sering timbul selepas berlaku kematian dalam kalangan anggota keluarga. Justru itu, Institut Latihan Islam Malaysia ILIM telah menganjurkan diskusi cakna faraid. Diskusi sehari ini membincangkan tentang perjalanan pengurusan harta seorang Muslim semasa dan selepas meninggal dunia yang melibatkan faraid dan wasiat secara lebih terperinci dan mendalam bagi menangani kesalahan tanggapan oleh Muslim itu sendiri. Bahawa harta pusaka itu ialah harta yang dimiliki oleh seseorang ketika hidup dan kekal pemilikan itu selepas dia mati. Maknanya ia termasuk harta alih dan harta tidak alih. Dan masyarakat kena tahu bahawa apabila berlaku kematian, harta ini bukan terus diagihkan kepada waris mengikut faraid, tapi dia ada hak-hak lain yang perlu ditunaikan daripada harta pusaka ini. Diskusi ini juga melibatkan topik harta yang khusus mengenai harta boleh alih dan tidak boleh alih dengan penekanan khusus mengenai hartanah dan seumpamanya. Pelbagai input dan isu terkini berkaitan faraid telah dikupas dengan baik oleh ahli-ahli panel jemputan termasuk pegawai dari Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan yang membawa tajuk isu dan permasalahan dalam pembagian pusaka orang Islam di Malaysia. Saya harap perkara ini dapat jadi panduan kepada ahli waris supaya segala permohonan harta pusaka jangan kita lengah-lengahkan supaya tidak timbul isu dari segi kematian berlapis, kehilangan dokumen dan sebagainya dan berlaku pergaduhan. Jadi, saya harap perkara ini dapat kita ambil iktibar daripada perkara-perkara yang pernah berlaku sebelum ini. Matlamat diskusi ini hanyalah untuk memberi kefahaman dan penghayatan sebenar kepada masyarakat tentang isu faraid ini dari sudut hukum syarak, undang-undang di Malaysia, amalan guaman yang dipraktikkan di negara kita. JAKIM bersama Majlis Agama Islam Selangor MAIS, JAKUA, Lembaga Zakat Selangor LZS dan Persatuan Kebajikan dan Pengurusan Islam Negeri Selangor PKPI telah mengadakan program Jalinan Kasih Orang Asli Peringkat Negeri Selangor di Desa Temuan Damansara Perdana. Kawasan tersebut didiami lebih 1,100 penduduk asli Temuan. Program sehari ini bertujuan beramah mesra dengan penduduk orang asli sekitar Bukit Lanjan selain mengeratkan hubungan silaturahim antara saudara baharu orang asli termasuk anggota keluarga mereka yang belum memeluk Islam. Turut diadakan pertandingan surau terbaik yang melibatkan 6 daerah. Di pertandingan surau, kita mungkin boleh tingkatkan bagaimana pengimarahan surau itu sendiri. Dengan adanya pertandingan ini, mungkin mereka lebih bersemangat untuk mengadakan aktiviti di sudut pengimarahan, di sudut kebersihan dan segala yang diminta dalam penjurian. Pengurusan surau ini bukan hanya dijadikan sebagai milik individu. Pengurusan surau adalah satu institusi agama yang mana adalah milik semua orang. Mana kata tak hanya terletak di bahu seseorang untuk melaksanakan sebarang aktiviti di surau dan sebagainya, perlu bekerjasama dalam bentuk jemaah. Di mana setiap ahli jawatankuasa perlu berperanan. Setiap pegawai ataupun AJK yang dilantik itu perlu melaksanakanlah apa tugas-tugas yang telah diamanahkan. Selain itu, penganjuran program ini dapat mengeratkan hubungan baik dan merapatkan jurang perbezaan dalam kepelbagaian fahaman agama, adat, kepercayaan, bangsa dan budaya khasnya masyarakat orang asli di negeri Selangor. Turut diadakan pertandingan nasyid, bola sepak, sukaneka, pertandingan mewarna, pemeriksaan kesihatan, pendaftaran sijil kelahiran dan pameran dari agensi-agensi kerajaan dan swasta. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin MTMZA membuka lembaran 2018 dengan menganjurkan program Usrah Santai Bersepadu USB bersama masyarakat sekitar Putrajaya. Program diadakan di Dataran Futrak Persen 3 Putrajaya. Program yang diadakan sebulan sekali ini dihadiri lebih 1,000 orang pengunjung dan turut dimeriahkan dengan iringan muzik Al-Farabi Band. Sesi perkongsian ilmu secara santai disampaikan oleh Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Hafizan Ibrahim. Tazkirah beliau membawa tajuk Syukur.
Objektif utama kita mengadakan program USB ataupun program Turun Padang kita pada tahun ini kerana kita nak bawa program masjid ni keluar daripada ruang solat juga. Sebab kita untuk mendekati golongan yang pelbagai, khususnya remaja-remaja dan pengunjung-pengunjung seumpama ini kan. Kalau kita hanya menumpu kepada dalam ruang Dewan Solat saja, mungkin tak sampai apa hasrat kita kepada mereka. Tazkirah diteruskan oleh Pegawai Jakim, Ustaz Hariri Muhammad Daud, yang berjaya mencuit hati pengunjung dengan lawak jenaka beliau. Program seumpama ini mampu menyampaikan mesej kepada semua golongan umur secara bersahaja sambil memanfaatkan malam minggu bersama keluarga dengan sebaik mungkin. Kita kat sini menyambut baiklah program-program seperti ini untuk bagi pendedahan kepada masyarakat, yang mana masyarakat boleh mendengar ceramah ataupun baskes, di samping boleh makan di sini, dan kemudian makanan-makanan di sini pula kami hidangkan dengan mempunyai kualiti yang baiklah. Tahniah buat pengurusan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Semoga program rintis ini menjadi contoh kepada masjid atau sorau lain di negara kita. Laporan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kita kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri.